Assalamualaikum, halo semua, balik lagi dengan Mayubi Kitchen. Hari ini kita akan membuat puding roti. Kalau gitu langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Pertama, kita siapkan 4 lembar roti. Pertama, kita siapkan 4 lembar roti tawar. Kemudian potong dadu. Siapkan panci, masukkan 1 bungkus agar-agar plain warna bening atau putih. Tambahkan 150 gram gula pasir. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tuangkan 800 ml susu cair. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan sejumput garam. Aduk hingga semua bahan tercampur merata. Setelah itu, kita masak puding dengan api sedang. Masak puding sambil terus diaduk, masak hingga puding mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan potongan roti ke dalam adonan. Sisihkan sebagian roti. Siapkan loyang, taruh sisa potongan roti di dalamnya. Setelah itu, tuangkan adonan puding ke dalam loyang. Kemudian diamkan puding hingga tidak panas lagi. Lalu masukkan puding ke dalam kulkas.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.